Johor menjadi negeri pertama yang menggunapakai sistem pendidikan abad 21 dalam usaha meningkat prestasi pencapaian pendidikan anak negeri. Sistem yang diperkenal tahun lepas memberi tumpuan kepada penggunaan alat bantu mengajar ABM serta pembelajaran dalam kumpulan dan komunikasi dua hala. Pelajar turut dibekalkan dengan papan putih digital, smartboard bagi tujuan pembelajaran yang berkesan. Ketua Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pendidikan Johor, Salina Hussein berkata, 110 sekolah rendah dan menengah di Johor dipilih sebagai permulaan projek sebelum diperluas ke sekolah lain. Fokus utama pelaksanaan sistem tersebut adalah menonjolkan kemahiran insaniah pelajar seperti mudah berkomunikasi, berani dan bijak dalam menyelesaikan masalah. Kelebihannya kita, pembelajar abad 21 ini bukan fokus semata-mata untuk akademik saja. Tapi kita melihat secara keseluruhan potensi pelajar itu, kemahiran berkomunikasi, kemudian kemahiran dia bekerja dalam satu pasukan, kemahiran dia menyelesaikan masalah. Itu semua kadang-kala kita tak boleh garap semata-mata dalam bidang darjah saja. Kita kena sambung di luar, bawa budak tu keluar. Jabatan Pendidikan Johor akan membuat pemantauan berterusan untuk memastikan keberkesanan sistem tersebut. Bagi warga pendidik, sistem pendidikan abad 21 mampu mewujudkan proses pembelajaran yang lebih baik untuk pelajar memahami mata pelajaran dipelajari. Mereka turut menganggap teknik dan penyampaian guru dalam sistem tersebut sama pentingnya dalam memastikan sistem pendidikan abad 21 mencapai matlamat diinginkan. Kita plan lesson kita dengan collaborative learning. So, membolehkan pelajar terlibat dengan aktiviti-aktiviti itu. Contohnya? Yeah. Contohnya, menggunakan kad, menggunakan alat-alat bantu mengajar, menggunakan smileys. Banyak cara kita boleh gunakan sebenarnya. Exam oriented. So apa-apa aktiviti, we are focusing more dari segi examination, results. Tapi dekat sini kita banyak pada student centered. So bila student centered, kita fokuskan kepada apa yang pelajar-pelajar perlukan. Bukannya apa yang ada dalam examination sahaja, tapi dari segi holistically semua sekali. How many students? Setakat ni 300. Sistem pendidikan abad 21 turut diakui menarik selain membantu pelajar menjadi lebih yakin. Pembelajaran ini agak lain daripada sekolah lama. Cara belajar dia memang betul totally berbeza. Seronok lah. Selalu buat banyak kerja kumpulan, banyak kena present. So kita lagi rapat dengan kawan-kawan. So cara belajar memang different lah, lain lah. Berbanding dengan sekolah saya dulu, saya seorang yang pendiam sebenarnya. Tapi bila start dekat sekolah abad 21 ni, saya mahu jadi aktif dengan pelbagai aktiviti dekat sekolah. Jabatan Pendidikan Johor menjangka sistem itu dapat digunakan 1,178 sekolah di Johor pada masa akan datang. Sekian perkongsian berita dari Johor petang ini. Berita selanjutnya kembali semula bersama Taufik. Assalamualaikum dan salam sejahtera.